Ada salam dari ibu saya. Salam dari ibumu. Malah salam-salaman. Iya, katanya kenal dekat dengan bapak, Kak. Oh no. Ya, apa ya? Sudah siap nyambung atau belum? Ya, sambil nunggu ya. Oh, sudah nyambung. Salam. Halo, halo. Halo, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Halo, halo. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Saya Dimas dari Kudus. Oh, dari Kudus. Dari kiri Kudus. Kananmu ada orang enggak? Ada. Jauh apa dekat? Lumayan dekat, Pak. Oh, suruh menjauh dulu biar maskermu kelihatan ben guantengnya ketok lho. Oh no. Ya, ya dusir dulu temannya itu agak suruh jauh ya toh. Biar maskermu dibuka. Mas Dimas dari Kudus ya. Hei, waduh. Lagi harus dekat gini, Pak, orangnya. Oh, ya udah ya. Ya udah yang penting kamu bahagialah pakai masker enggak apa-apa. Ya. Siapa, mau tanya siapa. Apa? Mas siapa tadi namanya? Mas Dimas dari Kudus. Mas, gimana? Dimas. Gimana, Mas? Ya. Oke, Mas, Mas. Saya pengen tanya, Pak. Ini kan saya udah mau nikah, Pak. Tapi calon istri saya itu marah terus kalau saya game, Pak. Enaknya kayak gimana, Pak? Sampean sering main Mobile Legend dimarahi istri gitu? Calon istri, Pak. Oleh calon istri marahi terus? Iya, terus saya gimana, ya, Pak? Saya dukung calon istrimu untuk marah-marah. Ya, udah betul itu. Lah sampean main Mobile Legend-nya, main game-nya itu sambil dino begitu ya toh, sehingga lupa telepon si doi atau gimana? Ya enggak tahu, Pak. Saya lagi main, dia sering telepon tiba-tiba, Pak. Ya saya kan kaget, Pak. Lagi main kan enggak bisa berhenti, Pak. Oh, kalau main enggak bisa berhenti. Wah, toh langsung telepon-telepon gitu ya. Oh. Ya kelihatannya ya enggak apa-apa. Kelihatannya Anda akan bermasalah memang. Maka saran saya, kalau dia calon istrimu yang memang kamu love betul sama dia, ya kalau dia begitu ya kamu perhatikan. Lah aku mau ditekoni, Mas Dimas. Lah aku iki arep kawin karo aku apa Mobile Legend ngono. Lah sebenarnya kamu itu love betul apa sama pacarmu itu? Saya love dua-duanya, Pak. Coba kamu sekarang sebutkan bahwa kamu sayang banget sama dia dan akan tobat dari kesalahannya itu, kira-kira coba omongkan di depan publik ini biar bertanggung jawab. Iya. Ya saya akan tobat, Pak. Saya akan tobat. Lo enggak, kamu bilang sama calon istrimu itu siapa disebut namanya biar semua tahu kan? Ini disaksikan oleh dunia nanti, ini. Sebutkan. Nanti saya sebutkan secara pribadi langsung, Pak. Iya. Kamu memang tidak terlalu transparan dalam berpakaian. Tapi oke lah, saya doakan kamu bahagia dan baik-baik untuk membagi waktu ya. Satu lagi, Pak. Eh? Satu lagi, ada salam dari ibu saya. Salam dari ibumu? Malah salam-salaman. Iya, katanya kenal dekat dengan bapak, Pak. Waduh, sopo ya. Namanya? Malah mencurigakan ibumu ini. Namanya Ibu Siti Atikoh, Pak. Eh? Eh? Kayak kan kenal ya, Pak ya. Namanya Ibu Siti Atika, Pak. Oh, namanya si Bu si Ibu si Ibu jenenge Siti Atika. Iya. Iya, Pak. Oh, iya. Ya mudah-mudahan ibumu baik gitu. Terjadi sebuah penyamaran dari orang yang main game tiap hari di kasur. Sering jarang mandi ternyata, dan kemudian dia hari ini mengaku sebagai santri begitu. Pakai kopiah. Kenal ya, Pak? Eh? Kenal ya, Pak? Saya sih nggak terlalu kenal, kalau lihat baunya saya kenal memang. Oke. Seru banget ya, jadi ternyata Pak Ganjar, wah gimana ini Pak Ganjar? Jadi gimana, dukung yang mana jadinya? Dukung nge-game-nya atau dukung yang tadi? Soalnya dia itu selama work from home, selama belajar di rumah, sampai dengan hari ini nggak pernah nggak pernah mandi, itu tadi. Nggak pernah. Atau apa, Pak? Nggak pernah keluar rumah. Dia sangat konsisten sekali. Dan tiap hari dia baca buku, main game, sampai malam. Saya tanya, yuk kita keluar rumah yuk. Nggak mau, ngapain gitu. Ternyata
Ternyata main game. Pantesan Pak Ganjar jadi bikin e-sport ya. Main game juga. Main game juga. Nah itu nanti kita akan lihat apakah jago anaknya atau jago bapaknya. Karena Pak Ganjar akan main Mobile Legend. Tapi teman-teman masih penasaran nih Pak Ganjar, nanti mau milih hero apa sih? Jangan dijawab dulu biar pada penasaran ya. Dan Bagong. Hah? Hero Bagong. Few moments later. Nah, saya mau diajari orang-orang ini untuk main game. Sekarang kita mau lihat, ini banyak hero yang akan kita pilih. Nah, saya mau cari yang tokoh Indonesia, Gatot Kaca. Gatot Kaca, bro. Saya pilih Gatot Kaca. Muscles of iron, bones of steel. Oh, sangar toh, ini Gatot Kacanya. Pak Ganjar lagi main. Ini ya, Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar. Oke, semangat Pak Ganjar. Semangat Pak Ganjar. Oke, mantap banget. Lu tangannya udah cepat banget ya, ahli banget kayaknya. Iya. Wow, Pak Ganjar. Oh, langsung saja dari Pak Ganjar Pranowo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to me. Awas, Pak, hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, sedang akan mundur atau mungkin membantu link-nya. Bener banget, apakah cowoknya kali ini akan bertindak? Lompat lagi dari cow di sini. Namanya mulai dibalikan keadaan oleh tim dari Pak Ganjar Pranowo. Apa ada Guardian yang luar biasa kata Leomon? Kita lihat apakah berhasil terpikap di sana double kill. Luar biasa Avatar of Guardian dari Pak GP tadi. Avatar Guardiannya sangat connect dengan Sarsyada di sana. Luar biasa permainan dari Pak Ganjar di sini. Sangat luar biasa. Wow, ada tuh nampaknya sedang dihancurkan oleh Pak Ganjar. Apakah berhasil memenangkan pertandingan ini? Pak Ganjar, mundur dulu Pak. Pak, gak ada minion Pak. Aduh, dari Pak Ganjar berikan follow up cover di sana. Oh, berhasil terpick up killing okay, di sana. Saja, tapi Pak Ganjar Pranowo masih full darahnya di sini. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, bunuh kuburannya Pak. Satu hit lagi Pak. Ya, dia double kill dari Pak Ganjar Pranowo. Apakah Pak Ganjar akan memenangkan pertandingan ini? Oke, luar biasa. Pak Ganjar Pranowo menjadi MVP pada pertandingan. I am legend.